namanya lain bertualang, berusukan, menghantas. Tanpa tujuan yang jelas, kira-kira begitulah. Terlihat sepi-sepi aja ini spotnya. Ada kayak mau nyambar babon ini. Wah, dapat. Baru dilempar, dikejarnya tadi. Cepat-cepat, bisa lepas nih. Nah. Oh, alhamdulillah. Sedap. Oke, baru dilempar langsung dikejarnya tadi. Sambalnya ngep. Ada aja masih berarti di spot sini ikannya lah. Mental, man. Pedas mana? Nih. Sambil nge-vlog kah? Video, muncul. YouTube. Ya manis nih istilahnya, mau bikin video lain kayak di Jawa ngali. Tergantung, man. Tapi kalau di Jawa itu paling amun di tempat ulun tuh kakap. Kakap putih itu yang di daerah Sidoarjo Telocor. Rata-rata bunyinya telocor. Ada melihat banyak kakap kalau daerah sana tuh. Iya, amun telocor tuh terkenal Jawa Timur yang terkenal kakapnya telocor, yang parak-parak Surabaya. Di muara parak-parak tambak lah. Nyampe 12 kilo ulun semalam lawan buahnya. Dapat. Nggih. Seputing. Cuma semalaman tapi lain casting. Oh. Rata-rata ya, anu kebon umpan alami. Enak dulu, ibu dulu. Kambuk kak Babat, kambuk kak Babat. Tuh, lidi ini enggak. Nah, lidi mana, man? Oh, ada. Lidi mana, man? Oh, itu ada. Paman, ambil ke plastik. Ambil ke plastiknya, paman. Kan ini berapa, man? Kalau bisa ambil, paman. 1.000. Beratan. 1.000. Siapa orang, meh? Mana bikin plastik, man? Itu plastiknya aku. Berapa? Ah, banyak 1.000 lo. Ini juga 1.000, teman. Yang bulat 5. Yang panjang 1. Ah, yang bulat 5 ini. Grimis lah. 6.000 tukar, makasih.
Oh, kabur ikannya. Dengar suara kresek-kresek kabur. Wah, sambarnya strike nih. Dapat kita tambahan, dapat tambahan lagi spotnya di situ noh, ada aja masih pan ungu, pan curut, curut ke tikus. Baik, abah nyalip. Lanjut. Kita pindah spot. Kita coba spot di pinggir, pinggir jalan belakang rumah. Sundulnya di tengah sini nah. Oh, dapat ya. Sundulnya lepas, tali pas dia nu dapat. Dapat tambahan lagi kita. Ada aja masih lah spotnya di sini, ikannya mau nyambar. Biasanya kalau di pinggir jalan ini banyak mancing di sini.